Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi cara mengganti nama Facebook menggunakan HP. Baik itu Facebook aplikasi menggunakan aplikasi yang biasa atau menggunakan aplikasi Facebook Web. Langsung saja kita ke tutorialnya. Teman-teman, untuk yang pertama bisa langsung membuka aplikasi Facebooknya. Nah, setelah aplikasi Facebooknya dibuka, teman-teman silakan login ke akun yang namanya akan dirubah. Ini akan saya login di sini. Oke, setelah teman-teman login ke akunnya yang akan dirubah, namanya yang akan diganti namanya, teman-teman langsung bisa memilih garis 3 di atas ini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke atas ini ya. Ini namanya yang pertama ayahnya Lista Arsi. Ini akan saya ganti namanya. Kemudian teman-teman bisa langsung scroll ke atas, pilih pengaturan dan privasi. Setelah itu teman-teman bisa pilih pengaturan. Setelah pilih pengaturan, teman-teman bisa pilih informasi pribadi. Kemudian teman-teman bisa pilih nama. Pilih nama. Nah, setelah pilih nama, teman-teman bisa langsung menggantikan namanya. Di sini nama depan, nama tengah, dan juga nama belakang. Sebelum saya gantikan, saya akan memberitahu dulu caranya menggantikan juga menggunakan aplikasi LED. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan aplikasi LED, juga teman-teman bisa mengubah namanya menggunakan aplikasi Facebook LED. Caranya sama seperti yang tadi, teman-teman bisa langsung login ke aplikasi LED. Kemudian kita login terlebih dahulu. Setelah teman-teman login ke aplikasi LED, teman-teman bisa pilih garis 3 yang ada di atas sini. Setelah itu teman-teman bisa scroll ke atas dan pilih pengaturan. Kemudian setelah dipilih pengaturan, teman-teman bisa langsung bisa pilih informasi pribadi. Setelah informasi pribadi, teman-teman bisa langsung pilih edit nama. Nama ini ayahnya Lisa Arsi, kemudian ditinggal pilih edit. Itu tadi cara menggunakan dengan menggunakan Facebook Lite-nya, sama seperti menggunakan aplikasi Facebook biasa. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi Facebook biasa. Oke, kita lanjutkan untuk merubah atau mengganti namanya. Mengganti namanya di sini ayahnya Lisa Arsi, ini akan saya ganti namanya di sini. Oke, saran saya ketika mengganti nama, maka nama depan itu tidak bisa diganti. Nah, jadi nama depan ini tidak bisa diganti karena memang Facebook menggunakan kebijakan agar kita tidak mengganti nama. Agar kita tidak merubah nama. Nah, jadi kita yang ganti hanya nama tengahnya saja. Nah, kemudian kita tinjau perubahan. Jika kita berhasil, maka akan ada perubahan-perubahan yang akan ada di sini. Nah, sini yang bisa kita tinjau perubahan. Setelah kita tinjau perubahan, silakan teman-teman masuk ke sini untuk menyimpan pengaturan ini. Masuk kata sandi Facebook Anda, kita masukkan terlebih dahulu kata sandi ini. Kita langsung masukkan ke kata sandi kita di sini. Nah, setelah kata sandi sudah kita masukkan, maka otomatis kita nama kita sudah berubah. Ini ayahnya Aulista Arsi, tadinya ayahnya Lista Arsi. Jika teman-teman tidak bisa merubah nama, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah nama Anda tidak mematuhi kebijakan nama kami. 2. Anda baru saja mengubahnya dalam 60 hari terakhir dan Anda terlalu sering mencoba mengubahnya. Berikutnya adalah Anda sebelumnya diminta untuk mengonfirmasi nama Anda di Facebook. 3. Nama Anda tidak cocok dengan nama yang
muncul di item dari daftar ID kami. Teman-teman tetap bisa merubah nama dengan cara menggunakan nama pengenal seperti SIM atau KTP ataupun yang lainnya, dengan cara teman-teman meminta perubahan nama dan mengonfirmasi nama Anda mengisi formulir. Nah, mungkin itu saja video yang dapat kami bagikan, dan jangan lupa klik tombol like-nya dan juga share video ini ke sosial media teman-teman semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.